إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على حبيبك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته فقد فاز المتقون. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Dengan senantiasa kita menggunakan segala kenikmatan tersebut di jalan yang diredhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam hendaknya senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita, suri tauladan kita, contoh terbaik bagi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya selaku khatib saya mengajak kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengerjakan apa-apa yang diperintahkannya kepada kita dan meninggalkan apa-apa yang dilarangnya. Karena dengan ketakwaan itulah yang akan memberikan kita kebaikan, yang akan mendatangkan kepada kita kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, sebentar lagi kita akan mengalami pergantian tahun, dari tahun 2022 menuju tahun 2023. Sesungguhnya agama Islam memberikan perhatian yang besar terkait dengan masalah waktu. Kita menemukan di dalam Al-Quran beberapa surat ataupun ayat yang menyebutkan tentang masalah waktu. Misalnya, wal asri, demi waktu asar. Wad duha, demi waktu duha. Wal layli iza yaghsha. Wan nahari iza tajalla, demi waktu malam ketika gelap dan siang ketika terang. Ini menunjukkan akan perhatian dari agama Islam terkait dengan masalah waktu. Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan, Yabna Adam, innama anta ayyamun, iza zahaba yaumuka, zahaba ba'duka, faman hasiba nafsahu robaha, waman ghafala khasara. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, wahai para manusia, sesungguhnya engkau itu adalah kumpulan dari hari-hari, yang mana jika telah pergi satu hari darimu, maka telah pergi sebagian dalam dirimu. Maka barang siapa yang senantiasa yang mau menghisap dirinya, yang mau introspeksi diri, maka dia akan beruntung. Dan sebaliknya, barang siapa yang lalai, maka dia akan merugi. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya pergantian tahun atau pergantian waktu itu memberikan kita ibroh ataupun pelajaran. Yang pertama adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih disampaikan usia kita pada tahun 2023. Karena mungkin banyak di antara saudara-saudara kita, keluarga kita atau teman-teman kita yang tidak bisa sampai di penghujung tahun 2022 ataupun bertemu dengan tahun 2023. Yang kedua adalah, jika bertambah tahun, berarti bertambah usia. Dan
itu juga berarti berkurangnya waktu hidup kita atau semakin dekat dengan ajal kita. Walaupun sesungguhnya yang namanya ajal itu adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Akan tapi hasil survei menyatakan bahwa rata-rata angka harapan hidup orang Indonesia adalah sekitar 71,5 tahun. Bahkan mungkin banyak juga yang sudah dipanggil sebelum usia tersebut. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Terkait dengan pergantian tahun atau pergantian waktu, yang perlu kita ketahui adalah apa yang menjadi concern, apa yang perlu ditekankan, yang ditekankan oleh agama Islam kepada kita. Sesungguhnya agama Islam tidak memerintahkan kita untuk mengetahui kapan ajal kita. Akan tetapi, di dalam agama Islam, ketika berbicara mengenai waktu, itu yang ditekankan adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu tersebut. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wasihataka qabla saqamika. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrika, masa kayamu ketika sebelum datang masa miskinmu. Wa firaghaka qabla sughlika, masa senggangmu ketika sebelum datang masa sibukmu. Wa hayataka qabla mautika, dan masa hidupmu sebelum datang masa kematianmu. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya hadis ini memberikan kita makna yang begitu mendalam, di mana kita hendaknya senantiasa memperhatikan dalam lima keadaan yang kita alami tersebut. Yaitu yang pertama adalah masa muda sebelum datang masa tua. Hendaknya kita manfaatkan waktu ketika kita muda dengan sebaik-baiknya. Mencari bekal untuk dunia dengan ilmu dan pengalaman, dan juga bekal akhirat. Jangan sampai waktu kita ketika muda atau ketika masa-masa mahasiswa kita habiskan percuma dengan sibuk TikTokan, berbalas WA, melihat Facebook atau YouTube, nongkrong atau hangout. Maka hendaknya kita harus rajin belajar, memperkaya keterampilan. Akan tapi, jangan juga kita lupa agama untuk bekal akhirat. Sebab banyak di antara kita yang meninggalnya di masa muda. Maka selain hal-hal yang bersifat duniawi, kita juga harus memikirkan akhirat. Karena yang namanya ajal, tidak ada yang tahu. Ketika kita kuat, maka hendaknya kita gunakan dengan beribadah, rajin berjamaah di masjid, sebab mungkin akan datang suatu ketika di mana kita ingin sekali untuk berjamaah di masjid. Kita memiliki waktu untuk berjamaah di masjid, akan tapi kita tidak kuat untuk melangkah ke masjid. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Wa ghinaka qabla faqrika, maka gunakanlah masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, atau masa ketika engkau memiliki harta berkecukupan sebelum datang masa di mana engkau kekurangan. Sesungguhnya ketika kita memiliki kecukupan harta, maka hendaknya harta tersebut kita gunakan sebagai sarana untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sarana kita untuk pergi haji, sarana kita untuk bersedekah. Jangan kemudian kita gunakan untuk berfoya-foya. Kita perlu juga untuk menginvestasikan harta kita untuk masa depan kita.
Berikutnya adalah masa senggangmu sebelum datang masa sibukmu. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Ini merupakan ajaran yang baik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak menunda-nunda urusan. Karena ketika kita menunda-nunda urusan, selain merepotkan, juga biasanya hasilnya apabila kita kerjakan tidak akan maksimal. Karena biasanya pekerjaan itu dikerjakan pada detik-detik terakhir, dikerjakan dengan terburu-buru, hingga tentunya tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Adapun hal yang terakhir adalah hayataka qabla mautika, yaitu masa hidupmu sebelum matimu. Sesungguhnya dalam kita menjalani kehidupan ini, tentunya kita memiliki visi. Di dalam Al-Quran disebutkan apa yang menjadi visi kita ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini. Dan visi itu hendaknya mewarnai setiap seluruh kehidupan kita atau sebagian besar kehidupan kita. Dimana kalau misalnya ternyata dalam kehidupan kita visi tersebut tidak muncul, tidak terwarnai dalam kehidupan kita, berarti kita tidak menjalankan visi tersebut. Seperti universitas misalnya, memiliki visi sebagai universitas riset, maka dalam tridharma yang dimiliki, dalam tiga tridharma itu diwarnai dengan hal yang terkait riset. Lalu apa yang menjadi visi kita? Sesungguhnya visi kita itu adalah, visi hidup kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya tercermin dalam sebagian besar hidup kita, dalam aktivitas-aktivitas kita, benar-benar kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi kalau hanya sebagian kecil saja, maka sesungguhnya kita belum menjalankan apa yang menjadi visi kita hidup di dunia ini. Di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Kemudian di dalam surat Al-An'am ayat 162, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Yang artinya, katakanlah olehmu, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah mengharapkan keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Maka pergantian tahun ini hendaknya menjadi momentum muhasabah bagi kita. Sudahkah kita menjalankan visi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita ketika kita hidup di dunia ini? Sudahkah kita menjadi hamba Allah yang taat sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Asr? Bahwasanya semua manusia adalah merugi kecuali manusia yang mengisi hidupnya dengan iman dan amal soleh. Itulah hendaknya yang kita lakukan dalam hidup ini. Misi hidup kita adalah menjadi orang yang soleh, yang senantiasa menebar manfaat dan kebaikan. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sesungguhnya sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi kebanyakan manusia atau manusia yang banyak. Maka jangan sampai ketika ajal menjemput kita, maka kita termasuk orang-orang yang menyesal karena tidak menjadi orang yang baik atau menjadi orang yang soleh. Sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Munafiqun ayat
10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wahai Tuhanku, mengapa engkau tidak akhirkan? Mengapa engkau tidak tunda kematianku, ajalku hingga waktu yang sedikit saja? Di mana ketika aku diberi kesempatan itu, maka aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Karenanya mari kita jadikan waktu-waktu yang kita miliki adalah waktu yang produktif, waktu yang diisi dengan ketaatan, menebar kebaikan dan amal soleh, hingga kita termasuk menjadi orang yang beruntung, bukan orang-orang yang merugi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqati faqad fazal muttaqun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا والشفاء من كل داء والسقام. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.